streaming seputar lagu-lagu Kustus Kus Bersaudara. Anda suka, kami memutar. Selamat malam para penggemar dan pecinta lagu-lagu Kus Bersaudara Kustus di mana saja Anda berada. Senang rasanya ya kita bisa berjumpa di setiap malam mulai pukul 20.00 sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat lewat acara Anda Suka, Kami Memutar ASKM, sebuah radio streaming yang dipelopori oleh Kang Heri Biples, mengulas tuntas tentang perjalanan grup legendaris Indonesia Kus Bersaudara Kus Plus.
lagu dimanapun Ngobrol berada. Tonton terus, ini bagus untuk memberi pengertian pada Anda semua. Ingat, jiwa Nusantara yang lahir di Nusantara, besar di Nusantara, jangan berjiwa lain. ASKM, Pak. ASKM. Ingat ya, ingat nih. ASKM. Nih, ASKM. Anda suka? Jelaskan. Anda suka, kami memutar. Iya, sip. Good. Telah lama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan radio live streaming seputar lagu-lagu Kus Bersaudara Kuskus ASKM. Anda suka kami memutar di edisi 15 Juni 2021. Malam ini topiknya statistika lagu Kuskus atau dibahas nanti dengan Mas Abed ya. Mas Abed pokoknya nanti ada statistika. Statistika tuh lirik ya, tentang apa, bedah lagu. Nanti di jam 21.00 nanti Anda juga ingin bertanya tentang lagu-lagu yang tidak mengerti, nanti kita akan bedah di acara kita di live virtual ya. Nanti juga Anda yang ingin bergabung ngobrol bareng dengan kami virtualnya, silakan daftar aja ke 8789645550. Mas, saya mau ikutan gitu ya. Nanti saya kirim linknya, karena linknya kami tidak kirim di forum umum ya, biar lebih tertib lagi, siapa aja yang mau minta baru kami kirim. Baik, saya akan coba menyapa dulu kan rekan-rekan. Kang Peri Hakim 09 09 03 09 20 ya, selamat malam. Kemudian Pak Septik Unte Antawali hadir, Mas Sabtono Kresno juga hadir, Teh Erna Herawati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ID 80 hadir, sehatnya Teh. Selamat malam ASKM Kang Heri B Plus dan semua penggemar Kus Bersaudara Kus Plus. Kus Bersaudara Kus Plus. Selamat malam Mas Kang Heri, penggemar Kus Bersaudara Kus Plus. Semoga semua sehat-sehat selalu, salam jiwa Nusantara Merdeka. Teh Tina, assalamualaikum, selamat malam Kang Heri. Jumpa lagi di acara yang selalu ditunggu-tunggu. Iya, salam jauh Nusantara Merdeka. Pada larang hadir menyapa dengan ID 08, salam sejahtera, salam sehat, salam jiwa Nusantara Merdeka. Pak Suparmanto juga 750920 Cilegon, selamat malam. Iya. Kemudian Bapak Sumarno Kus Plus. Iya, Bapak Ibu Endang Saraswati, assalamualaikum Mas Heri, ASKM suka selalu hadir. Pasar Minggu buah-buahan selalu menunggu. Kemudian siapa lagi udah saling menyapa di sini, terima kasih di ASKM Facebook. Pak Maridi juga, terima kasih. Mbah Barjo juga. Bener kan ini Mbah Barjo, dari mana Mbah Barjo? Mbah Magelang ternyata Mbah Barjo. Pak Supangat Sulawesi 70 hadir, assalamualaikum Akang Heri dan semua keluarga besar ASKM di mana saja berada, semoga sehat selalu. Kemudian Mbak Bagus Mame 85 hadir, sahabat semua ASKM. Oh, Jogja hadir, terima kasih rekan-rekan. Kemudian di channel YouTube Heri B Plus ini udah ada siapa nih, Kang Peri ada di sini juga. Selamat malam. Jadi Jam Zinot Wiranto hadir bro. Wah, namanya sulit ya. Jaminot Priyanto maksudnya. Pak Anton pindah ke YouTube. Pak Anton ya pindah ke YouTube, tadi di FB kok tiba-tiba mati. Iya Pak, tadi agak tersendat sedikit. Ibu Heni Prasetya juga 136.0920 hadir. Hatur nuhun ya Pak ya. Hatur nuhun ya Bu ya. Selamat malam Kang Heri, salam sehat, tetap semangat. Kasih hiburan kita ke keluarga besar ASKM. Pak Sunarli juga, selamat kita berjumpa lagi dengan program ASKM. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat. Ya, khususnya Kang Heri gimana? Sehat Kang, doa dari Bapak. Terima kasih. Kemudian Kang Erwin, assalamualaikum semua fan ASKM seribu selalu ya. Bang Jenal juga assalamualaikum, 102 hadir. Pak Bambang Sumantri juga hadir. Hatur nuhun semuanya sudah hadir yang setia 3 jam ke depan ya. Malam ini 21.00 nanti ada bedah lagu ya bersama Mas Abed. Tapi Yokuswoyo bilang semua sama, karena guru, papa, mama semua sama. Wanita yang mulia, oh mama, kau sayang papa, oh papa, kau kebanggaan keluarga, oh papa, kau sayang mama. Pengabdianmu, oh guru,
papa dan mama, pembimbing kita para remaja. Oh mama, kau wanita yang mulia. Oh mama, kau sayang papa. Kebanggaan keluarga. Oh papa, kau sayang mama. Oh dulu sungguh mulia pengabdianmu. Tiada badai, tiada topan kau temui.
semua yang hadir pada malam hari ini nyanyi rame-rame. Orang bilang tongkat kayu, orang bilang tongkat kayu. Bukan lautan hanya kolam susu, kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan hanya kolam susu, kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Nyanyi lagi. Orang bilang tongkat kayu, orang bilang tongkat kayu. Bukan lautan hanya kolam susu, kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan hanya kolam susu, kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri diri. Ikan dan udang menghampiri diri. Ikan dan udang menghampiri diri. Tiada lain di hatimu, kita selalu saling rindu. Hati ingin bertemu, tidak mudah bagiku, tidak mudah bagimu. Tertunda-tunda selalu, tiada sempat, tiada waktu. Semua orang sudah tahu soal cintaku dan cintamu. Bertahun-tahun telah lalu, namun tak ada waktu. Tidak mudah bagiku, tidak mudah bagimu. Tertunda-tunda selalu, tiada sempat, tiada waktu. Semua orang sudah tahu soal cintaku dan cintamu. Bertahun-tahun telah lalu, namun tak ada waktu. Pergi
tersenyum, duduk
di kursi sendiri. Sebuah gitar menemani, dan dipetiknya lagu ini. Sebuah lagu penghibur hati. Thank you.
Baik, selamat malam, selamat bergabung di radio live streaming seputar lagu Kus Bersaudara Kus Plus di edisi 15 Juni 2021. 3 jam ke depan kami akan menemani Anda. Sebentar lagi saya akan terhubung dengan Mas Abed atau Abed Negotri Gumono. Beliau ini adalah dosen di Universitas Harapan. Apa di Universitas apa ya? UPH ya. Pelita Harapan. Beliau akan membedah tentang statistika lirik lagu Kus Plus Kus Bersaudara. Nanti yang akan dibahas dari yang tersulit dulu ini tadi adalah lagu yang diputar adalah Dedu Ronron. Apa sih sebetulnya Dedu Ronron? Nah, nanti akan dibedah oleh kita semua. Nah, jadi maksud dan tujuannya kita ini adalah tidak menggurui, ya tidak bermaksud menggurui karena saya yakin para penggemar di mana saja berada ini cukup mahir. Tetapi ASKM ini bagaimana kita selalu memberikan informasi untuk sharing satu sama dengan lain, ya saling mengupas. Harapan kita ada masukan dari yang lainnya tentunya. Kita sambil menunggu terhubung dengan Mas Abed nih, kita tunggu dulu. Mungkin sedang persiapan, kita tunggu ya Mas Abed. Tadi sudah masuk tapi ngilang lagi. Nah, kayaknya nyiapin kopi dulu atau apa dulu nih kayaknya. Oke, kita tunggu Mas Abed biar masuk dulu. Nanti juga Anda yang ingin masuk bareng video call atau ngobrol bareng dengan kami, bisa daftar di 878-1946-5550 ya. Supaya tertib, nanti kita akan sama-sama membedah satu persatu lagu ya. Atau mungkin begini, Anda juga ada yang ingin ditanyakan kepada ASKM, kepada Mas Abed, boleh ya. Nah, ini sudah terhubung dengan Mas Abed. Apa kabar Mas Abed? Sebentar saya setting dulu. Waduh, halo. Halo, ya. Oke, mic-nya kurang kenceng dikit kayaknya, Mas. Kurang kenceng ya? Nah, dikit, naikin dikit. Oke. Earphone-nya. Sebentar, saya biar. Oke, nah, saya biar kebagian juga nih. Oke, Mas, saya setting dulu. Saya punya saya, biar kebagian saya juga. Oke, biar, ya, biar ya. Enak ngobrolnya, kelihatan berdua. Oke, selamat malam Mas Abed. Apa kabarnya, sehat malam ini? Sehat baik Mas Heri, Kang Heri. Terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan untuk memberikan sharing ya. Nanti juga dilengkapi oleh teman-teman ya. Iya, jadi saya percaya bahwa teman-teman di komunitas penggemar Kus Plus juga memiliki satu kemahiran di dalam menganalisis lagu ya. Banyak kawan yang akhir bulan itu oleh karena itu pada malam hari ini komunitas untuk bersama. Ini kira-kira seperti itu. Tapi dan nanti justru akan mendapat feedback masukan yang sangat berharga. Makin beragam pendapatnya, nanti justru akan memungkinkan lagu ini mampu berkomunikasi secara luas dengan pendengar. Kira-kira seperti itu, Mas Heri. Nah, yang untuk pertama-tama dibedah ini kira-kira apa nih, Mas? Ya, saya nanti kita khusus akan membedah
teks lagu Deduron Ron itu teks apa, lagu ya? Ya, teks lagunya Deduron Ron gitu. Apa sih yang ada terkandung dalam lirik tersebut mungkin ya? Lebih ke situ ya? Ya, yang ya lebih ke situ. Isinya tentang apa sih? Pesan pengarangnya itu apa begitu? Oh, kira-kira apa yang mau dibuka dulu kira Mas? Sebiar saya nanti siapkan liriknya untuk disampaikan kepada para pendengar ya. Baik, ya. Apakah bisa dimulai? Kang silakan Mas, silakan kita mulai. Ya, baiklah. Saya akan mulai tentang pengupasan lagu apa? Deduron Ron ini ya. Jadi begini, pertama-tama salam Jiwa Nusantara dan salam Merdeka. Ya, salam Kus Plus, Kus Bersaudara kepada seluruh fans setia, penggemar setia di Facebook, di grup-grup penggemar, di grup WA dan di seluruh Nusantara bahkan juga di dunia ya. Saya mengucapkan selamat malam dan selamat bertemu kembali. Jadi pada malam hari ini lagu yang unik, baik dari judul, kemudian tema yang ditawarkan, kemudian juga musiknya itu sangat sangat unik di tengah situasi musik Indonesia tahun. Layarnya nggak kelihatan Mas Abed, kok gelap ya? Gelap. Gelap. Loh, kok gelap ya? Kenapa ini? Sebentar, saya cari dulu. Ketutup kali di sini. Nah, gitu. Nah, lanjut, sorry Mas. Lanjut ya. Oke. Okay. Ya, jadi saya ingin sampaikan bahwa dasar dari analisis lagu ini adalah satu berangkat dari suatu teori sastra bahwa di dalam teori resepsi sastra ini poststruktural ya, pasca struktural, setelah struktur, setelah teori struktural itu ada teori poststruktural yang disebut sebagai resepsi sastra. Nah, di dalam resepsi sastra itu ada yang disebut sebagai arti dan makna. Arti itu meaning, makna itu signifikan. Nah, arti itu hanya satu, yaitu apa yang dimaksudkan oleh penulis. Dalam hal ini Tony Kuswoyo maksudnya apa? Yang tahu maksud lagu itu ya Tony Kuswoyo begitu. Di samping tentu kita bisa menganalisis gitu. Nah, hasil analisis itu bisa persis, bisa tidak. Nah, jika tidak, itu tidak apa-apa karena itulah makna. Makna itu apa? Makna itu banyak. Makna adalah kesan pembaca, ya. Jadi makna itu ada makna kolokatif, ada makna stilistik, ada makna asosiatif, makna konotatif, makna denotatif, dan lain sebagainya. Jadi makna itu banyak begitu. Nah, oleh karena itu sebuah lagu itu mungkin tafsirannya berbeda-beda. Nah, dan itu saya jamin ada teorinya di dalam resepsi sastra. Nah saya potong sebentar. Kira-kira ya, Deduron Ron itu kalau diartikan seperti apa, Mas? Ya, kalau judulnya sendiri. Judulnya tadi, sendiri. Ya. Jadi tadi saya juga sudah saya share sedikit di Facebook dengan membuat kalimat tanya begitu, dan Mas Galih itu juga sudah menjawab bahwa Deduron Ron itu berasal dari Daduron Ron. Dari kelompok The Crystal dari Amerika itu tahun 1963 gitu. Nah, sebenarnya yang mengungkap Dadu Ron Ron ini adalah almarhum Mas Prana Citra ya. Beliau memang sangat cerdas, dokumentasi saya kira banyak, literasi musiknya juga banyak, baik sejarah musik maupun teknik musik itu sendiri beliau luar biasa. Dan beliaulah pertama kali yang menemukan bahwa judul Deduron Ron itu mirip dengan Dadu Ron Ron dari The Crystal, itu dari Amerika, grup perempuan 1963, dan itu juga hits di sana ya. Di sana hits ya. Ya, di sana hits gitu.
Nah, dedu ronron itu juga tidak bermakna apa-apa kok, itu hanya hanya bunyi sebutan aja. Ya, suku kata saja. Nah, tetapi menurut saya ya istimewanya adalah kok kenapa Mas Tony itu kok bisa juga mengarang lagu yang bisa dipaskan dengan judul Dedu Ronron itu yang di dalam Mas Tony menjadi Dedu Ronron. Kok kata Dedu Ronron itu ketika dibuat Dedu Ronron itu menjadi pas dengan nada yang dimiliki oleh Mas Tony. Nah, ini yang keunikan ini yang luar biasa. Pertama kali kesan saya seperti itu. Awalnya, kesan gitu. Dari secara pribadi bahwa Mas Abed sendiri punya kesan pribadi bahwa Mas ini jiwa Mas Tony yang sebenarnya yang ada di lagu ini mewakili gitu mungkin ya. Iya, iya. Artinya juga judulnya yang dibuat oleh Mas Tony yang judulnya oleh, artinya, ya, ini banyak ya, banyak arti-arti yang mungkin rasanya ini agak berat. Berbeda dengan lagu-lagu Kus Plus yang misalnya begini nasib jadi bujangan ya kan, itu kan kata sehari-hari. Nah, ketika kita baca dari bait pertama, entah kapan harap-harap dulu. Nah, ini sesuatu ungkapan keresahan jiwa ya mungkin ya dari Mas Tony, entah kapan harap-harap dulu. Kemudian masuk kepada satu bentuk tiba-tiba muncul Jakarta Kota Batavia jangan kilap. Nah, ini mungkin akan sedikit diberikan pemahaman terhadap para penggemar pendengar Kuspus di mana saja berada. Kita sedikit-sedikit aja, Mas. Kita jangan terlalu lebar, biar langsung ke pokoknya ya. Biar entah kapan harap-harap dulu ini keresahan mungkin menurut saya ini tidak ada bermaksud menggurui ya. Ini asumsi sendiri. Kemudian tiba-tiba muncul Jakarta Kota Batavia jangan kilap. Artinya jangan kilap apa, Pak, kira-kira? Ya, ya, ya. Jadi begini. Pertama kali adalah begini. Menganalisis lagu Tony berarti kita sedang berhadapan dengan Tony Koswoyo. Yang Tony Koswoyo itu juga sedang berhadapan dengan dunia realitas yang dia hadapi. Jadi lagu Dedu Ronron itu merupakan suatu tanggapan Tony terhadap dunia sekelilingnya. Tanggapan dia dengan seluruh pengalaman hidup Tony terhadap dunia yang sedang dilihat, yang terbentang dari Jakarta sampai Surabaya, begitu. Nah, dari Jakarta sampai Surabaya itu, kebetulan juga pusat seni budaya itu ada di Jawa, terbentang dari Jakarta sampai Surabaya. Itu. Nah, sehingga Tony kelihatan bahwa dia melihat apa yang dia saksikan dalam rentang Jakarta sampai Surabaya. Gitu. Nah, jangan kilaf, jangan salah ya. Kilaf menurut saya. Jangan salah. Kalau bahasa Jermannya lali kali ya. Jangan salah gitu ya. Salah ya. Ya, jangan salah bahwa Jakarta Kota Batavia artinya Jakarta dengan penuh dinamika, penuh kesibukan, penuh apa dengan berbagai macam aktivitas kegiatan itu, Mas, gitu. Sampai ke Surabaya begitu. Kemudian juga di sini sudah ada penekanan turuti apa yang kau mau kalau mampu. Ya, ya. Nah, kemudian ya, sebelum kau berhenti, sebelum jadilah berarti sebelum kau berhenti. Nah, ini sudah ada mulai ada penekanan dalam lirik lagu ya. Ini udah mulai dari rentang Jakarta Surabaya udah masuk ke keresahannya. Ya, betul betul. Begini, ya. Jadi memang. Ini mulai, Tony mulai di sini. Mulai dari Jakarta sampai Surabaya, Tony melihat betapa riuhnya kehidupan itu. Apa saja bisa kita turuti. Macam-macam itu bisa dituruti dari kehidupan kota Jakarta sampai ke sana itu. Termasuk kemudian nanti kan ada kehidupan gubuk kecil, kemudian perempuan apa, Mas? Perawan muda yang jelita, si pemikat. Sampai di situ. Jadi ini suatu kompleksitas kehidupan gitu. Satu ini agak sedikit. Enggak, ini agak sedikit geli juga ini pengalaman visualnya Mas Tony ya. Ini kelihatannya gubuk kecil dengan pelita atap sirap. Perawan muda yang jelita si pemikat. Boleh enggak diartikan kalau bicara tadi Surabaya pada satu tempat.
Ya, betul betul. Jadi nanti akan menuju kepada satu keseluruhannya, Mas. Itu kan tadi dikatakan turuti apa yang kau mau kan gitu, turuti kalau apa mampu saja yang kau mau. Tapi jadilah berarti sebelum kau mau berhenti. Ini luar biasa, Mas. Ini gimana, satu bedanya? Titik kekuatan album Angin Senja. Jadi ya, sebenarnya meskipun secara secara musik, secara komunikasi itu sebenarnya kan lebih hebat Dadada kan sebenarnya ya, secara komersil begitu. Tetapi justru album ini yang katanya Mas Yon tidak begitu laku, tapi justru ini album yang kuat dan kekuatan album ini terletak di lagu Dedurondrong. Karena ada satu pernyataan, jadilah berarti sebelum kau mau berhenti, itu sama dengan pernyataan Chairil Anwar. Oh, gitu, gitu ya. Iya, Chairil Anwar itu mengatakan sekali berarti sesudah itu mati. Jadi artinya kamu boleh menuruti apapun itu yang ada di Jakarta sampai di Surabaya, tetapi harus memberikan arti. Jadi jangan hanya menuruti keinginan-keinginan Anda tanpa arti. Nah, jadi jangan mau berhenti sebelum kamu berarti. Jadi hidup ini harus berarti begitu. Itu luar biasa. Oleh karena itu, maka benar sekali lagi bahwa banyak sastrawan yang mengatakan Tony Kusowo itu sastrawan. Lalu Rike Diah Pitaloka mengatakan Tony sejajar dengan Chairil Anwar. Bisa saya begitu malah, ya? Ya. Jadi Chairil Anwar itu kan julukannya binatang jalang. Menurut saya, binatang jalang dalam berkarya itu justru Tony Kusowo dan dalam hidupnya. Gitu. Kenapa? Karena Tony Kusowo itu jalang dalam berkarya. Luar biasa. Dia lebih luas cara memahami lirik dan lagu-lagunya ya, makanya beragam musik yang dikeluarkan dan pasarnya dia mengerti sekali. Betul, betul. Dan Tony, makanya saya kalau bercanda, mau tanya lagu apa kepada Gus Plus. Orang duduk di ngebuk, duduk di buk di pinggir jalan, mau karung-karung isi wedi, kondo numpak balon ada, lampor ada, buto ijo ada, menek kelopo ada. Sekarang berbicara Amerika mau ke planet Mars, dulu sudah diciptakan planet Mars, galaksi sang matahari ada. Bicara apa yang tidak ada? Secara filosofi lebih kuat beliau itu, berarti belajar filsafat lebih 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 dalam ya. Makanya mengeluarkan betul dari syair-syairnya ini. Ini kekuatan Dedurondrong juga ini luar biasa ya. Nih, ya, di bait terakhir ini, Lumah Langka terbuat dari batu bata. Ini sederhana ya kata-katanya ya. Betul, tak betul, ada bedanya ya siapa yang tinggal di dalamnya. Tinggal di dalamnya. Nah. Jadi kalau ada bicara dengan gubuk kecil dengan pelita, kemudian disamakan dengan rumah langka dari batu bata, itu tak ada bedanya. Artinya ini luar biasa loh. Ini, ya, ini secara sosial dia ada penekanan tersendiri terhadap kehidupan sosial. Filosofinya dalam banget ini, kalau tidak diartikan lebih dalam ini melenceng, Mas. Benar, benar, Mas. Betul nggak? Jadi betul, betul. Betul. Siapa yang tinggal di dalam, tidak ada bedanya siapa yang tinggal di dalamnya. Ini juga memiliki keragaman makna ya. Bahwa hakikatnya manusia itu juga sama saja semuanya. Hidup ini tinggal bagaimana cara memandang kehidupan ini gitu. Tapi kaya miskin bagi saya itu sama saja hidup ini. Maka benar Tony Kusowo mengatakan rumah langka terbuat dari batu bata. Kemudian ya, tapi siapapun yang tinggal di dalamnya adalah sama saja begitu. Enggak, yang lucunya itu gubuk kecil dengan pelita kok tiba-tiba muncul atap sirap. Iya, atap sirap itu atap yang dari kayu-kayu kan, Mas? Iya, kayu. Kayu ya, yang tipis seperti triplek ya. Ada. Betul, betul. Itu jenis kayunya juga khusus. Kayunya bukan kayu biasa. Ada yang kayu betul, ulin, betul. Kayu. Karena kebetulan saya ngerti ya itu ya. Iya. Kayu besi, kayu ulin, bengkirai. Jadi nggak gampang betul, pecah. Betul. Gitu. Semakin kena air, semakin kuat atap sirap itu. Nah, ya, ini adalah satu kebanggaan kita bahwa Tony Kuswoyo ini seorang musisi yang jenius, bukan saja ya hanya menelorkan lagu-lagu kacang goreng bahasa ya, ininya, ya, betul, tetapi ada bagian-bagian yang memang ini juga
tertentu mas, senang lagu kuskus ya, yang bagian yang semi nge-jazz tertentu, yang agak pop rocknya, kemudian yang agak hardbeat pop Melayu. Ini hebatnya kuskus ini sudah memberikan pesan bahwa begitu universalnya musik, maka silahkan pilih. Mungkin begitu maksudnya ya. Si penggemar ini suruh memilih, Anda senang di wilayah mana? Ya. Ya, berarti ya, kalau dikaitkan dengan kecerdasan intelijen Tony pada waktu itu dengan saat sekarang, ada korelasinya, sangat signifikan sekali. Contoh begini, ketika kita menonton satu konten, ketika tidak suka dia pindah-pindah. Nah, Tony dengan albumnya sudah menyiapkan itu. Betul. Sudah menyiapkan itu. Nah, kajian-kajian dalam hal ini tentunya ini memberikan, ini kita sharing mas ya, bukan kepada pendengar penggemar lagu yang apa, lagu-lagu kuskus yang lainnya juga. Mungkin nanti kita ada yang mungkin kita bagi link, ada yang ditanyakan seperti ya, apa gitu. Ya. Nah, kalau kita ambil dari esensi lagu Dodo Rondon, kira-kira secara garis besar disampaikan apa mas? Ya. Apakah dari jadilah berarti jadi, sebelum berhenti, atau dari mana kira-kira? Ya, pusat dari lagu Dodo Rondon menurut saya adalah jadilah berarti sebelum kau mau berhenti. Intinya di situ mas. Jadi hidup ini Anda boleh memilih yang mana, boleh menyukai sesuka apapun, tetapi jangan sampai tidak memberi arti. Karena hidup ini kalau dipikir-pikir apa toh? Ya memberi arti gitu. Melalui bidang kita masing-masing. Betul. Ini kan luar biasa. Ini Tony, karya yang baik adalah karya yang mencari hakikat gitu. Menurut buku sastra dikatakan karya yang baik adalah karya yang mencari hakikat. Ya hakikat apa? Hakikat hidup begitu. Kira-kira mas, selain Dodo Rondon yang mungkin menurut Mas Abed agak berat pokok pembahasan dari lagu kuskus, lagu apa lagi mas? Yang agak berat secara filosofinya itu, berat sekali gitu. Nah, itu kita harus bedah. Kira-kira apa mas? Walaupun itu jadi kita simpan nanti, atau nanti kalau ada yang bertanya kita bedah. Misalnya apa gitu? Sebenarnya Telaga Sunyi itu menurut saya juga berat gitu. Telaga Sunyi itu. Nah, menurut faktanya Telaga Sunyi itu kata Mas Oki Triraharjo, pengamat kuskus juga adalah Tony mendapat cerita dari Mas John bahwa di Telaga Warna itu ada perempuan yang bunuh diri gitu. Tetapi permasalahannya adalah mengapa peristiwa bunuh diri ini kemudian menjadi objek dan menjadi dibuat lagu oleh Tony. Saya kira ini sangat penting didalami dan tidak bisa dilepaskan dari lagu-lagu setelahnya yang yang berderetan dengan lagu-lagu lain yang berbicara tentang kematian begitu loh. Cinta yang tulus, cinta yang murni, kok bunuh diri? Ini kan paradoks cinta. Harusnya kalau cinta itu benar-benar, cinta itu tulus, cinta itu besar begitu, kan tidak membunuh dirinya. Nah, ini persoalan cinta, persoalan hidup. Nah, lagu Telaga Sunyi menurut saya adalah bagaimana Tony mempersoalkan problem kematian. Dan ternyata lagu berikutnya itu, Maengket, itu juga sudah lagu Maengket itu kan di sisa hidupku, dia sudah berbicara itu. Lalu Dada-dada, kalau ada Sumur di Ladang. Iya. Terus apalagi ya, banyak sekali, cukup banyak Tony yang membahas lagu tentang problem-problem kematian gitu. Tetapi jadi di waktu yang di lonceng yang kecil juga sebenarnya bicara tentang kematian begitu. Jadi rupanya di waktu yang remaja umur 17-an kos bersaudara itu Tony sudah membahas problem kematian. Ini persis dengan Chairil Anwar. Chairil Anwar itu belasan tahun itu sudah membahas hidup ini untuk apa toh, wong pada akhirnya mati kok begitu. Loh, yang saya heran itu Kus Bersaudara kok bisa sampai ada kajian atau ada dia berbicara tentang lagu Kulihat Bintang Mars di langit tinggi, bintang yang bersinar antara bumi
mungkin di sana ada penghuni, misalnya gitu ya. Kok ya, sampai ya, sejauh ya itu ya, Tony Kuswoyo. Ya, ya. Gitu. Ya, jadi memang ini, jadi dari pengalaman hidupnya masuk ke wilayah-wilayah yang kemudian realitanya seperti apa gitu ya. Ya, ini kekayaan yang luar biasa, betul. Jadi kalau dikatakan ya, ke seperti Chairil Anwar itu memang betul. Beliau ini punya cerita yang benar-benar luar biasa gitu. Ini ada dari Pak Suwandi Sidik juga kan. Kalau Nyai Enda Edo cerita tentang apa nih? Ada pertanyaan ini. Nah, ya, Jatilah ini itu ya. Ya, ini agak mistis nih Nyai Enda Edo. Nyai Enda Edo ada mistisnya dan sudah dibahas oleh Mas Yudi di channel YouTube-nya itu. Yudi itu ya Pinil ya. Pinil Glow. Iya. Sudah dibahas di sana. Banyak dan itu, para penggiat-penggiat, para pejuang-pejuang seni kuspus ini, mereka juga melestarikan dengan cara-caranya sendiri ya. Ada yang lewat band pelestari, ada yang lewat cerita, kemudian direferensi dengan CD atau PH. Ini menarik sekali ya, bahwa kuspus ini juga akan tetap lestari dengan para pejuang-pejuangnya yang benar-benar melestarikan murni di situ. Kayak contoh ini, apa sih untungnya kita membedah syair? Tidak ada untungnya, tetapi kita membedah dengan kajian asumsi kita sendiri. Paling tidak, apa yang harus kita sumbangkan terhadap proses pelestarian ini? Paling tidak gitu Mas ya. Saya akan yakin Mas Abed ini sudah mengeluarkan buku beberapa catatan. Apakah dari obrolan-obrolan menjadi satu konten baik, kemudian dibukukan atau dibuatkan audio visual. Nah, saya siap bantu. Nah, ini akan lebih menarik lagi. Kita lebih masuk kepada era digitalitas atau era digital, kemudian akan kita simpan di platform YouTube yang sudah dipercaya tentunya. Kalau menurut saya, karena kami aja sudah terverifikasi dan database-nya itu akan tersimpan rapi. Ketika bicara, Mas Abed bicara tentang Dedu Ronron, maka ini akan dicatat secara digital. Dedu Ronron Kuspus. Nah, ketika orang mengupload Dedu Ronron, mereka sudah punya data. Secara mesin langsung dia, ini dari Kuspus. Nah, itu yang akan dikatakan bagaimana kita mengangkat dunia atau lagu-lagu Kuspus ini tercatat di dunia yang lebih secara internasional lagi. Gitu, gitu Mas Abed. Apa saya kita coba dulu, cari dulu ini ya, kita buka di forum aja Mas Abed ya. Saya akan cari dulu linknya. Saya akan buka dulu sebentar ya. Saya copy dulu, tadi saya lupa ngopi linknya, biar dikirim di forum saja. Kita rame nih, seru nih pasti nih. Kalau di forum siapa aja boleh masuk asal topiknya sama ya. Jangan topiknya kemana-mana ya. Topiknya sama. Silakan. Buat rekan-rekan yang ingin bergabung dengan Pak Abed, Mas Abed, atau saya lebih akrabnya Mas Abed, beliau ini adalah dosen bahasa ya. Kalau saya bukan dosen bahasa, kalau saya petani. Petani lagu kuspus. Nyangkulnya beda. Silakan buat Anda yang ingin bergabung, saya sudah kirim linknya. Nanti pertanyaan-pertanyaan juga kita akan coba bedah satu persatu ya. Kalau memang tidak lewat video call messenger, boleh bertanya di kolom komentar. Tetapi mungkin kalau kelewat, jangan marah ya. Kalau kembang enceng-enceng itu tentang apa Pak Abed? Nah, Pak Abed mah kan ngerti orang Jawa ya. Kalau saya orang Sunda, kembang enceng-enceng itu saya eceng gondok taunya. Kira-kira apa Mas Abed kembang enceng-enceng? Iya, ada yang bertanya tentang lagu itu ya. Oh, kembang enceng-enceng, kembang esuru dadu, pien renteng-renteng, saiki ngajak padu. Nah, ya itu loh, ada pola pantun di situ, kembang enceng-enceng. Abe-abe itu ya. Ya, itu ada sampiran, ada isinya. Nah, tapi itu ya lagu yang bagus, ya yang sangat jawani begitu menurut saya. Bien renteng-renteng dulu itu bersama-sama sehati sepikir menjadi sahabat karib, kok sekarang malah tercerai-berai dalam pertengkaran. Saya kira itu nasihat yang ingin isinya yang ingin disampaikan dan maknanya akan terus bisa
up to date ya maknanya itu sampai kini, bahkan sampai nanti lagu Kembang Enceng-Enceng itu akan membawa kita pada pengingatan supaya kita itu jangan yang dulu akrab kok sekarang jadi musuh ya. Saya kira itu makanya ASKM ini juga link yang terputus disambung di sini. Karena kan memang kita kan mungkin saya juga ketemu Mas Abed udah belasan puluhan tahun nggak ketemu, tapi bisa tersambung di sini, gitu loh. Ya. Bisa tersambung di sini ya, makanya mungkin yang sudah kenal semakin kenal, jangan yang sudah kenal tidak kenal, karena Kus-Plus ini hebatnya kenapa? Setiap bikin lagu mereka itu ada pakemnya. Pakem tata bahasa yang dipakai dalam kesehari-hari ya. Betul enggak Mas ya? Ada pakem-pakem tertentu. Kalau khususnya di lagu-lagu pop Jawa itu beliau itu kaidahnya dipakai. Kaidahnya dipakai supaya cepat diingat kayak pitutur gitu, lebih ke pitutur, walaupun misalnya tul jainak, jae jatul jaeci. Ah itu kan satu ungkapan yang apa sih artinya gitu kan. Tetapi kesananya itu kan ada makna-makna tersendiri yang tidak melompati pakem dalam hal itu. Nah, ini menggunakan juga ada dari channel YouTube apa yang ditanyakan ya, silakan ini yang mau bertanya atau bergabung tinggal pencet saja linknya. Nanti langsung masuk ngobrol bareng, bisa masuk dengan Mas Abed nih. Nah, kalau di Pelita Harapan nggak bisa kita masuk ke sana. Ini mumpung di sini nih. Sekarang sedang lockdown. Lockdown. Dan tidak ada orang di sana dan masuknya ketat sekali. Saya ini ada juga malam ASKM para pencinta KPB. Lagu Wanita dong Kang, coba dibedah, kata-katanya juga cukup menarik. Nanti itu Wanita dia senang berkata-kata. Ini apa perempuan, apa anak kecil, anak orang dewasa itu ya emang ini agak bingung gini ya kalau nggak salah. Kemudian siapa lagi ini, tahu aku tahu sesali mengingatkan kita makhluk pencipta Tuhan yang mengingatkan kepada ini hanya ungkapan ya topiknya. Oke, silakan Anda yang ingin bergabung kami tunggu di video call messenger, linknya tinggal klik aja di Facebook sudah saya sematkan, kemudian di YouTube juga saya sudah sematkan, tinggal klik saja kalau ingin ngobrol dengan Pak Abed, ini seorang dosen ya. Dari Herdi Nedi, sepenggal syair salah satu, apa ya ini agak diterusin, sepenggal syair salah satu lagu maksudnya mungkinnya maksudnya apa ini, nggak ada pertanyaan lanjutannya, mungkin dia pas nulis itu ada tamu nggak dilanjutin ya. banyak sebetulnya yang mau dibedakan, yang mau ditanya silakan. Kalau Anda ingin bertanya langsung nih dengan Mas Abed, setiap hari Selasa kita akan membedah tentang syair-syair lagu yang mungkin kita nggak dimengerti. Banyak lagu di volume 2 itu ketika Tony Kuswoyo backing di suara duanya, artinya yang nggak jelas karena terlalu cepat. Wah, andaikan bulan jauh di sana seperti kita di sini, setinggi matahari. Itu kan sepanas matahari atau setinggi matahari. Itu kan bingung ya kita. Boleh nanti kita bedah satu persatu, tapi jangan banyak-banyak. Waktunya habis untuk kita berbagi, atau Anda juga yang lebih tahu silahkan masuk di sini. Jadi kami ini tidak ada bermaksud menggurui, tetapi sharing secara kebetulan beliau ini kompeten dalam tata bahasa atau guru bahasa, dosen bahasa. Silahkan yang lainnya kami tunggu. Kalau nggak ada bertanya kita langsung lagi ke tema atau topik lain Pak Abed. Kira-kira ada apa lagi yang mau disampaikan? Jadi album Angin Senja itu, lagu Angin Senja itu sendiri secara stilistik ya, gaya bahasa ya, itu juga menggunakan bahasa simbolik ya. Mas Tony Kuswoyo menggunakan bahasa simbolik ya. Membelai awan rindu. Membelai awan rindu. Ya. Membelai awan rindu. Ini sudah personifikasi sekali begitu. Angin senja bawalah daku pergi yang membawa kepada suatu pengharapan akan adanya perubahan situasi, kira-kira seperti itu. Dan saya juga menafsirkan bahwa ini juga harapan dari Tony Kuswoyo sendiri pada tahun-tahun itu, ingin kepada suatu suasana yang
yang baru, suasana yang baik, ya. Membawa berita bahagia yang katanya akan tiba. Saya kira itu sebuah pengharapan yang terus-menerus yang dimiliki oleh Tony. Jadi meskipun mungkin ada hujan, ada badai, tetapi tetap punya pengharapan. Dan secara lirik itu bagus sekali karena menggunakan bahasa kias gitu, bahasa. Tidak lagi umum seperti bahasa dipakai itu sehari-hari, ya. Ini sebetulnya banyak bahasa-bahasa, kalau orang-orang musik, band-band di kalangan pelestari itu disebutnya lirik yang dewasa. Lirik yang dewasa gitu, bukan lirik kacang goreng katanya, karena berat. Kayak contoh, kisah sedih derita ini yang selalu mengikutiku. Ya, itu kan seperti perjalanan kehidupan Tony ataupun Kus Plus, ya. Kus Plus secara keseluruhan sebagai sebuah grup band misalnya. Dan Angin Senja itu sendiri adalah lagu yang enak, terbukti juga tidak sedikit grup Lestari yang mengcover lagu itu. Ada Mipa Band di YouTube itu dari Jogja kelihatannya. Juga bagus, tapi kok saya cari sekarang sudah tidak ada, atau di take down atau apa, ya saya tidak mengerti. Menyanyikan Angin Senja, kemudian Musik Plus mengcover Angin Senja. Kemudian Baim and Friends itu yang sering saya putar juga, Angin Senja mengcover. Jadi lagu ini juga enak, ya. Ini sudah ada yang masuk nih, siapa nih kira-kira? Liriknya ya, kemudian kuat sekali, dan kekuatan album Angin Senja terletak pada lagu Dedulon Ron. Jadi sebenarnya secara khusus saya memberikan apresiasi penghargaan yang tinggi kepada album Angin Senja, terutama lagu Dedulon Ron yang isinya itu sastrawi sekali. Ya, ini yang masuk, silakan kameranya diaktifkan. Ya. Halo. Yang mana ya? Halo. Yang mana ya yang dipencet? Ya ampun. sorry. Gambar video dipencet. Gambar videonya. Iya. Udah. Belum ada kelihatan. Udah. Gambar video. Udah dipencet. Sudah kelihatan belum? Udah dipencet. Sudah, tapi gambar orang saja. Tapi belum ada. Atau mungkin silakan yang mau ditanyakan apa? Oke, tanya aja ya. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Bet. Waalaikumsalam. Ini Pak. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan lagu Wanita di syair itu. Kus Plus ingin menggambarkan sosok wanita yang menurut pandangan Bapak dari syair-syair yang ditulis gitu, Kus Plus ingin menggambarkan sosok wanita yang seperti apa? Kusber kalau nggak salah ya. Kan dari kata-katanya dia selalu. Sederhana bersamamu. Betul. Ya, album Sederhana Bersama Wanita. Ya. Kan wanita, dia selalu tersenyum manis, setelah bunga-bunga tinggi, dia cantik dan menarik seperti anak-anak kecil. Dia menggambarkan di situ kata-katanya seperti anak-anak kecil. Jadi saya kadang penasaran sosok wanita seperti apa yang akan digambarkan oleh Kus Plus di dalam oleh Kusber, ya, waktu itu Kusber ya kalau nggak salah, di dalam lagu tersebut. Iya, karena ada ungkapan seperti anak-anak kecil itu, ya. Iya. Perumpamaan ya, itu. Perumpamaan, ya. Kalau saya justru melihat seperti anak kecil bukan di dalam hal fisikalnya, tetapi lebih kepada karakter. Jadi anak kecil itu cara berpikirnya, kemudian karakternya, sikap-sikapnya itu juga masih jauh dari polusi-polusi sikap-sikap orang dewasa. Jadi kemurnian sikap perempuan itulah yang diinginkan oleh Yon Koswoyo di dalam hal itu, begitu, melalui lagu Wanita. Wanita itu woman, ya. Woman. Tapi yang menarik ada kata-kata, dan aku menyayanginya seperti seorang wanita, lalu dia
lalu dia berhayal bahwa pujangga berarti memang dia sudah menganggap sosok ini adalah sosok wanita gitu loh Pak Abed. Makanya saya ingin tahu wanitanya seperti apa. Ya, menurut saya adalah wanita yang memiliki karakter, memiliki satu ketulusan, memiliki suatu kemurnian, memiliki karakter yang belum apa ya, menurut saya masih steril seperti masih murni anak-anak itu begitu, masih murni begitu, itu yang diharapkan itu. Dan Mbak Pujangga itu berarti yang bisa, Pujangga itu kan orang yang pintar begitu ya. Jadi perempuan itu juga pintar, juga cerdas gitu, tetapi juga memiliki karakter-karakter yang seperti anak di dalam ketulusannya, di dalam kemurnian hatinya. Nah itu saya kira yang diharapkan oleh Ion Kuswoyo. Saya pikir banyak seniman yang mengharapkan perempuan, dan saya kira pada umumnya mengharapkan perempuan semacam itu. Gitu. Terus kemudian ada kata-kata, dia juga berpendapat tapi tak pernah mengalah. Jadi sepertinya kan apa ini ada apa ya? Ada kontradiksi. Sesuatu yang gimana? Dia kuat gitu, strong ya dengan entah dengan idealisnya betul, atau betul. Dengan apanya gitu ya dari kata-kata tersebut. Makanya saya ingin ini Kusber ingin menggambarkan sosok wanita yang seperti apa di dalam lagu itu. Atau wanita yang memiliki karakter atau bagaimana, karena di situ dia menggambarkan seolah-olah dia anak kecil tapi dia juga pintar berkata-kata, dia pintar menyembunyikan perasaannya, dia juga punya argumentasinya kuat di dalam lagu itu karena dia sosok seperti tadi dia dengan kata-kata itu. Jadi ya seperti apa gitu, sosok seperti apa yang dia ingin gambarkan dari sosok wanita ini gitu. Kadang saya ini yang menjadi pertanyaan saya sampai sekarang. Oke. Walaupun saya sangat menyukai lagu itu. Iya, saya justru apa gitu gambarannya? Ya. Oke, saya kemudian mah justru teringat kepada sebuah novel karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Itu Tala Aswan. Berjudul Layar Terkembang. Oh, Layar Terkembang. Layar Terkembang itu menggambarkan pola pikir Sultan Takdir Ali Syahbana bahwa konsepsi tentang wanita, tentang rumah tangga itu harusnya dihuni oleh perempuan yang pinter, perempuan yang cerdas. Gitu. Kalau keluarga itu dihuni oleh perempuan yang cerdas, maka di situ akan apa ya, keluarga itu akan baik, akan barangkali akan sejahtera. Ya kan ideal lah, yang ideal itu perempuan yang cerdas begitu. Tetapi sebenarnya cerdas itu tidak cukup gitu, karena kemudian juga ada novel Belenggu itu karya Armin Pane menggambarkan keluarga yang isinya perempuan yang cerdas. Tapi justru karena kecerdasannya itu malah apa namanya menjadi berantakan. Nah, jadi sekali lagi lagu Ion Kuswoyo tentang wanita itu justru justru tidak pada Sultan Takdir atau pada Belenggu, tapi lengkap, perempuan yang lengkap, yang cerdas, yang juga berargumentasi yang kuat itu tadi, tapi juga memiliki karakter-karakter yang di satu sisi memiliki karakter seperti anak kecil yang masih ada apa ya? Ada ya kemurnian tadi, ada ketulusan itu tadi, tidak macam-macam di dalam yang negatif begitu. Jujuran mungkin ya Pak ya, kalau mungkin ini jadi bisa mungkin. Kalau kita bedah satu lagu ini bisa satu jam, tapi secara garis besar tadi Pak Abed sudah memberikan pandangan bahwa seperti itu mungkin jadi sosok wanita yang begitu murni, masih suci Mbak Pujangga dan tadi itu. Jadi secara garis besarnya mungkin itu Pak Bet ya. Iya, iya. Ini kan ya, karena itu kan keluarga itu. Halo, suaranya Kak kedengeran? Halo. Kali ya Pak yang digambarkan di situ ya. Halo. Penuh dengan kegemutan itu kali ya Pak sosoknya, karena kalau wanita-wanita Keraton Jawa dulu sepertinya tegar gitu ya. Model-modelnya gitu. Ya. Ya ini. Halo. Suaranya agak kecil. Suaranya nggak kedengeran. Atau mungkin gini, secara garis besar nanti kita akan tulis sebagai kesimpulan. Pertanyaannya nanti kan tidak bisa harus kita bahas satu per satu, baik satu kalimat demi kalimat. Biarkan kasih kesempatan juga yang lain jika ingin bertanya tentang lagu-lagu lain juga. Mungkin begitu. Ya.
Nanti kasih kesempatan juga buat ya nggak hanya sedikit kedengaran nggak Pak Abed? Nah, sedikit kedengaran aja. Sekarang. Mungkin ini pendapat yang ada di otak saya ya, di pikiran saya. Mungkin sosok wanita Jawa ya Pak ya, yang cenderung ikut aturan tapi gas seperti itu kan gambarannya sama keraton ya biasanya seperti itu kali ya modelnya ya. Betul. Tapi terus apa namanya perempuan-perempuan Padang itu juga Sabenan Aluweh itu juga bagus loh, meskipun dia nurut tapi juga punya ketegasan. Okay. Dan ketika disakiti dia itu akan membela keluarganya luar biasa. Jadi saya kira ini gambaran perempuan Indonesia itu ya. Ya. Saya rasa gini, sudah terbukti bahwa perempuan Indonesia itu wanita paling kuat Pak Abed nih ya. Beliau ini bisa berdiri sejak 58, Pak. Nyonya Menir. Oh, itu jamunya. Saya rasa itu ya. Oke, kita kasih kesempatan yang lain. Ibu, ya terima kasih, hatur nuhun. Ya. Makasih Pak Abed, pencerahannya sedikit. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penanya dari mana itu saya nggak tahu, nggak kelihatan ya. Oke, kita tunggu juga yang lainnya jika ingin bertanya dengan Pak Abed. Sepenggal syair dari lagu Kuspus berfilosofi betapa megah hidupmu kau bilang dalam tidur bukan tisur ya, dalam tidurmu semua akan hilang. Itu lagu perasaan. Ini lagu paling merinding. Ini lagu yang kaya makna sebetulnya lagu perasaan itu. Itu mungkin ini bukan pertanyaan karena Anda juga nih Pak Heri Nedi ini udah menjawab sendiri sebetulnya. Kalau dijawab sama Pak Abed juga mungkin beda persepsi. Silakan Pak Abed kalau persepsi atau asumsi Pak Abed seperti apa. Lagu ini menarik ya. Semakin dewasa kita juga akan semakin memaknai lagu Kuspus ini secara mendalam. Itu segala kemegahan itu sebenarnya tidak ada artinya, dalam arti begini, ditinggal tidur saja kita sudah tidak tahu tentang harta kita, tentang kemegahan dunia kita gitu, tentang dunia yang kita miliki, tentang harta itu sebenarnya untuk apa sih pada akhirnya begitu. Ini pertanyaan filosofis juga dari Tony Kuswoyo, bahwa dalam tidurmu semua akan hilang, baik tidur pada waktu malam hari itu juga, atau tidur yang berarti misalnya kematian misalnya, apalagi itu. Jadi ini berbicara sebenarnya harta benda yang kita miliki itu sebenarnya untuk apa sih begitu. Ini akan menimbulkan sikap-sikap bijaksana di dalam kita memiliki kekayaan misalnya, ya jangan korupsi, jangan maruk dan lain sebagainya. Karena pada akhirnya ya kita tidak membawa itu semua begitu. Ada nilai hidup yang lebih penting daripada sekadar harta duniawi itu. Menurut saya seperti itu. Ada hal yang lebih penting dari itu semua. Sebab semuanya itu akan kita tinggalkan. Akan ditinggalkan oleh semua orang. Makanya bahkan judulnya perasaan itu tepat sekali. Karena bisa dirasakan oleh siapapun. Iya. Nah, mau kecil, mau tua, mau muda. Makanya keren. Bahasanya betapa cantik sinar bulan. Tetap aja tidak. Ini ketika tidurmu semua akan hilang. Jawabnya di situ penutupnya. Iya. Terima kasih Bapak, untuk yang ditanya Bapak siapa tadi ini juga. Tadi Pak Heri Nerdi ya, Pak Heri Nedi dari Heri, mana ya, nih? Kalau Heri, boleh salam, di kalau boleh ditulis dari daerah mananya ya para ini ya kuesioner. Kemudian siapa lagi nih? Ada yang mau bertanya silakan. Kalau memang tidak mengerti, Bapak monitor di ASKM, linknya tinggal klik, Bapak masuk langsung. Kalau tidak juga, Bapak bisa berpartisipasi di telepon. Line telepon 878-1946-5550 atau di kolom komentar jika ingin bertanya. Karena waktunya tinggal sebentar lagi. Silakan yang ingin bertanya. Siapa tahu nih, ada dua, kita ambil dua orang supaya mendapatkan ini giveaway menarik karya dari Pak Abed nih ya, Merawat Warisan Nusantara. Ini bukunya siapa tahu penanya-penanya atau ini yang terbaik nanti akan saya kirim. Nah, tinggal nanti akan saya undi untuk dua orang. Ini Merawat Warisan Negeri. Ini karya dari Pak Abed.
Ada berapa lembar Pak Bet ini kira-kira nih? 100, 200 sampai 300 ya. Oh, 200-an atau 243-an ya. Lembar. Ya. Nah, ini ya. Nanti untuk penanya terbaik nanti akan saya kirim. Silakan kalau Anda yang ingin bertanya lewat video call atau lewat kolom komentar. Nah, silakan. Ah, ini untuk Senin depan ini sudah hadir nih. Pak nih profesor nih. Prof, apa kabar Kang Abed? Berapa Kang Heri B Plus katanya Pak Prof Dadang Sugiana. Beliau Senin depan akan mengisi tentang Kuspus lewat dari sisi ilmu komunikasi. Iya. Nah, kan iya. Pesan-pesan lagu ini beliau akan bedah. Ini keren-keren iya. Yang hadir di narasumber-narasumbernya nih siap-siap nih. Uak Dadang, kalau saya manggil saya Uak Dadang Sugiana. Sehat selalu dan tetap jadi doa katanya Kang Heri apapun yang kita lakukan. Tadi siang saya ngobrol dengan beliau. Silakan yang lainnya kalau ingin bertanya, kami tunggu. Penanya terbaik akan mendapatkan dua buah buku ya untuk dua orang, satu buku untuk dua orang. Merawat warisan negeri karya dari Pak Abed Trigumono atau Pak Abed Nego Trigumono ya. Silakan ya, kalau ini sambil menunggu ya saya ingin menambahkan bahwa lagu Dedurunron itu musiknya itu kan seperti ini ya, musik mengambil juga irama-irama gamelan Jawa begitu. Ya ada iramanya itu kejawaan gitu seperti ronggeng, kemudian juga ada irama apa gending yang semi jatilan juga ya, endingnya teng 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 teng
seperti ronggeng, seperti penari. Ya. Jadi dalam imajinasi saya itu memang ini juga menggambarkan satu gemerlap kehidupan, derap kehidupan dari Jakarta hingga Surabaya yang diwarnai oleh berbagai macam aktivitas, kesibukan manusia, termasuk juga perawan muda, si jelita, si pemikat itu. Saya kira berbicara sampai ke sana juga gitu. Bahwa di dalam dunia itu kesenangan, rupa-rupa kesenangan itu ada sampai ke situ juga. Kamu boleh memilih apapun juga, tetapi jangan lupa harus memberi arti sebelum kamu berhenti gitu. Berarti ini, apa rasanya yang menjadi nilai manfaat untuk siapapun, mungkin begitu ya, sebelum berhenti gitu kan. Iya, iya, ya. Harus bermanfaat bagi siapapun hidup ini ya, saya kira. Itu yang ini bagus sekali filosofinya. Sampai Partai Amanat Nasional era Ba'asyir itu kan juga menggunakan itu kan, sekali berarti sesudah itu mati begitu. Nah, pakai kata bahasa itu. Pakai itu, pakai Cairil itu, Ba'asyir pada waktu itu. Partai Amanat Nasional yang pertama, ya. Cairil Anwar, wah berarti Tony itu luar biasa. Kesastrawannya luar biasa. Meskipun Cairil tahun 40-an, kemudian Tony tahun 80-an, tapi tetap saja menurut saya tidak mengurangi apa-apa dari Tony Kuswoyo itu. Makanya beliau ini melegenda, beliau ini sebagai panglima Kus bersaudara Kuspus dan diakui tuh. Ya, dan di majalah Rolling Stone juga urutan keberapa kalau nggak salah itu beliau itu. Ya. Secara jadi internasional. Yang disebut sampai titik darah penghabisan itu Tony Kuswoyo itu. Itu. Beliau ini betul-betul sesuai dengan ini ya, konsistensi cara-cara hidup dan bermusiknya itu sampai tetes darah penghasilan benar-benar luar biasa ya. Betul luar biasa. Menurut saya memang mirip sekali dengan Cairil Anwar. Cairil itu kan anak-anak pejabat sebenarnya, bupati atau apa zaman dulu begitu. Tapi dia memilih jalan hidup seni sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Tony juga begitu. Tony Kuswoyo itu kan pada waktu kan orang yang keren sebenarnya. Bapaknya Pak Kuswoyo kan pegawai pemerintahan gitu. Betul. Tapi Tony Kuswoyo bisa menjadi pegawai kantoran karena lulusan sastra bahasa Inggris IKIP Jakarta. Tapi dia memilih jalan yang lain, yaitu jalan seni. Jadi Cairil atau Tony itu memilih jalan seni dua-duanya. Ini keren sekali. Nah, meskipun juga ada
bayar harga. Bayar harga itu artinya ada risiko-risiko kemanusiaan, seperti kemudian sakit misalnya. Cahil Anwar juga sakit, enggak karuan-karuan, enggak tertolong sampai pinjam uang untuk berobat. Tony juga zaman Kus Bersaudara, Kus Plus awal, sakit enggak punya uang sampai pinjam temannya. Kok mirip sekali, persis sekali gitu. Luar biasa, luar biasa. Tanpa bermaksud mengkultuskan, tapi saya melihat dari rentangan hidup Cahil dan rentangan hidup Tony ini dalam berkesenian, dalam bersastra, menurut saya ya sejajar itu tadi. Gitu. Baik. Saya rasa mungkin di waktu yang tinggal sedikit lagi, Mas Abed, kira-kira esensi dari Dedu Rondon boleh kita petik dari bahwa tadi jangan berhenti sebelum berarti ya, gitu ya. Ada penambahan lagi, Bang Abed, biar nanti mungkin nanti akan jadi catatan, saya akan ulang, kemudian saya nanti akan catat dan akan saya tulis, kemudian saya akan lempar di forum nanti. Catatannya. Ya, sepertinya sudah cukup. Cukup ya? Sudah cukup ya, sudah lengkap cukup, ya. Ya. Dari segi lirik, segi makna, kemudian secara filosofi, kemudian juga musiknya itu menurut saya musiknya bagus sekali. Menggunakan unsur-unsur musik Jawa di situ. Ya, ada kalau seteng nong nong neng neng nong neng kayak Banyumasan ya. Lah kalau lewat-lewat itu ya. Tapi kalau partiturnya itu mirip di sekolah loh, teng nong neng neng nong, cuma dipotong sama Tony, cerdas Tony itu. Nong neng nong, nong neng nong, nong neng nong, tang neng nong, nong neng nong. Nah, itu juga dari gamelan, keren juga Tony Kuswoyo itu. Nah, keren juga. Dan sekali lagi gamelan-gamelan Jawa itu kan hanya dipukul kadang-kadang 3 kali. Ya. 3 kali seperti And I Love Her. Tong 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 tong. Horizon itu 3 kali. Cinta Buta itu kan chord-nya keyboard kan sederhana sekali kan? Do re mi fa mi re do re mi fa mi re do re mi, Cinta Buta kan gitu. Iya, iya, iya. Pengulangan-pengulangan itulah yang kemudian akrab di telinga kita itu. Ya, Tony itu kekayaan notasinya memang luar biasa. Tapi kalau dilihat dari bunyi-bunyian seperti ya sederhana sekali gitu, tetapi ketika dimainkan ternyata maknanya dalam. Nah itu. Kalau untuk masalah musik dan ini bagian Pak Agusta besok, Mas Agusta dan para band pelestari besok nongkrong nih. Sudah ada nanti dari Tikus, dari Neo Jibles, kemudian dari Wingkus, Pelangi, pada nongkrong di sini semua, Purplus semua pada nongkrong besok di acara nasib kasihan ya, nasib pandemi band pelestari, aduh terintimidasi banget ya. Band pelestari . Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi doa semua, yang penting satu pertama sehat karena yang utama itu. Pak Bet, ada lagi yang mau disampaikan kepada pendengar penggemar yang lain? Karena setiap Selasa akan kita bedah lagi beberapa lagu, atau mungkin kita nanti akan mukadimah sedikit, kemudian kita lempar pertanyaan. Nah, nanti kita mungkin ke depan seperti itu. Cari yang lebih familiar, nanti biar mereka ini juga tidak terlalu lompat, Pak Bet. Karena jujur aja, ribuan pendengar atau penggemar beliau-beliau ini hanya sebagian kecil, harus tetap diingatkan bahwa Cinta Buta itu dari album mana nih. Nah, ASKM itu juga tujuannya ingin tetap menginformasikan, karena banyak produksi-produksi rekaman juga sudah menyalahkan aturan ya. Karyanya ini di mana, dicampur di kompilasi. Nah, ASKM ini ingin selalu memberikan informasi, oh ini Cinta Buta volume sekian, urutan sekian, karya sekian, itu tujuannya. Sama seperti bedah lagu ini. Jadi kita ini memang baru, tidak ada bermaksud menggurui atau apapun, kita hanya sharing, benar-benar kita juga malu sebetulnya, tetapi ini adalah bagian apa yang kita harus lakukan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kan kita hanya sedetik, sekecil, sebiji sawi kita memberikan sumbangan terhadap proses pelestarian ini. Saya rasa itu, Pak Bet. Saya rasa itu cukup ya. Silakan. Saya ingin menambahkan bahwa Tony Kuswoyo memang melakukan satu pola manajemen itu, total quality management. Artinya setiap anggota dari Kus Bersaudara maupun Kus Plus
harus memberikan apa andil bagi grupnya. Tetapi karya ya, ada ini kalau dilihat dari kuantitas karya, kualitas dan kuantitas karya. Ya, dilihat dari ya dilihat secara keseluruhan, itu Tony pengen Yon Yo Nomo atau Muri kemudian memberikan sumbangan yang sangat baik bagi grupnya dan terbukti. Dan cara Tony untuk itu Tony mau melatih Yon Yo gitu. Dan tidak mencari yang lain. Nomo keluar kan bukan karena disuruh oleh Tony supaya mencari drummer yang lain, kan tidak begitu. Itu karena Mas Nomo kan pengen bisnis. Artinya kalau Mas Nomo waktu itu tetap di Kursus Bersaudara, menurut saya Mas Tony tetap akan mendidik Mas Nomo sehingga pola permainan drumnya itu makin lama juga makin meningkat sebagaimana suara vokal Yon Yo yang makin lama makin bagus. Nah, ini total quality management, pola model Tony Kuswoyo yang tidak pragmatis, yang tidak kemudian, oh ini kurang bagus ganti, ini kurang bagus ganti, ini kurang bagus ganti. Tidak begitu Mas Tony Kuswoyo. Tapi ini kayaknya menarik juga nih pola manajemen tentang Tony ini juga jadi pokok bahasan, kayaknya keren juga tuh Pak Bet. Iya, harusnya. Nanti kita bisa bahas lah. Oke, baik, saya rasa mungkin itu Pak Bet ya. Mudah-mudahan ini jadi satu sholat tolak ukur untuk minggu depan. Jadi para pendengar ini punya bahan untuk ditanya. Saya rasa itu. Karena yang paling sulit itu untuk menularkan ilmu yang bermanfaat dan orang senang. Nah ini. Mudah-mudahan ASKM ini ada mendapatkan dari ASKM Anda-Anda ini para penggemar mendapatkan hiburan dan manfaatnya tentunya. Ya, saya rasa gitu. Terima kasih banyak Pak Abed, mudah-mudahan sehat selalu, sampai ketemu lagi di Selasa Amin. Depan ya insyaallah ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih pada penggemar semuanya yang telah berpartisipasi baik bertanya langsung ataupun mendengarkan dan mengikuti. Selamat malam dan salam kompak selalu. Kita jadikan ASKM sebagai rumah untuk belajar. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Itu tadi obrolan saya dengan Pak Abed ya. Oke, saya akan kembali lagi ke prim saya
mudah-mudahan nah ini prim saya gedein dulu jadi kecil begini nggak kelihatan. Nah gitu. Baik buat Anda yang jadi begini, ASKM ini selalu memberikan konten bukan hanya saat kita memutar lagu-lagu Kuskus ya sebagai bentuk hiburannya. Ada nilai-nilai manfaat informasi-informasi kita membedah. Ya Anda juga boleh jika Anda juga punya pengalaman-pengalaman atau misalnya bercerita, Anda boleh lewat video call, boleh lewat telepon untuk ngobrol di ASKM, punya cerita yang mungkin lebih enaknya lewat video call. Misalnya saya punya pengalaman, apalagi disertakan dengan saya pengalaman dulu punya buku bergambar Kuskus, toh dilihatin. Kalau lewat video call kan lebih jelas ya. Dan ini juga akan menyambungkan silaturahmi dari berbagai daerah. Kebetulan suasana pandemi ini juga semakin ketat ya. Wilayah-wilayah gang aja ditutup sekarang karena klaster-klaster keluarga ini mulai bermunculan. Dan ternyata di Kemayoran saya kan tiap hari ya Pak ya, dalam satu jam itu lebih dari 6 kali ambulan lewat di kuping saya. Dalam satu jam, bayangkan sehari berapa kali. Jaga terlalu ya, buat kita mah 3M, kalau pejabat 17M kali ya. 3M, nah, mencuci, jaga jarak ya, dan satu lagi pakai masker. Nah, pakai masker aja, nggak usah makan. Lanjut buat Anda yang ingin request, kita buka langsung, langsung kita langsung request, silakan. Kang Heri atau Pak Heri Nariji juga nih, band Pelestari, selamat malam dari Semarang katanya ya, band Pelestari Semarang, Kuskus bersaudara amat kenal, lanjut terus acara ini Mas, sudah 1 tahun Mas Heri ya, salam sehat, thank you, makasih berat, sudah dibacain sama-sama. Nah, nanti kita puterin lagunya ya. Oke, silakan Anda yang ingin request lagu yang masih monitor, mangga silakan dibuka oleh saya dan langsung diputar, nggak usah macem-macem. Oh, pakai ini, pakai itu, enggak. Pokoknya Mas puterin ini, saya puterin. Satu album aja saya puterin. Gak bayang satu album. Padahal sungguh ini tema amat yang sangat inspiratif dan ilmiah. Saya bangga sekali dengan Mas Abed dan Kang Heri. Justru gini Prof, jadi saya juga ingin memberikan pokok bahasan bukan hanya kita hanya mendengarkan hiburan. Mungkin kita sudah banyak rekan-rekan kita yang kompeten dalam hal-hal ini, tetapi dengan acara ini paling tidak menggugah selera, menambah imunitas kita gali secara ilmiahnya bagaimana, walaupun ini berdasarkan asumsi sendiri. Tetapi ASKM mendatangkan rekan-rekan atau narasumber-narasumber yang profesional. Seperti Senin depan, Prof. Dadang siap-siap. Tentang bagaimana lagu Kuskus dilihat dari sisi komunikasi ya. Oke, luar biasa ini, ditunggu dan terima kasih banyak sebelumnya. Hatur nuhun sebelumnya. Silakan Anda yang ingin request nih. Nih rasanya nih Prof. Dadang ini mau request apa nih? Saya ingat beliau itu lagu apa ya? Dua itu sama 2D itu. Silakan yang ingin merequest. Nah, ini aja dulu nih buat saya biar ingat terus ke desa saya ya, yang sekarang udah jadi pasar.
sayang. Betapa cerah-cerah bintang-bintang, lebih cerah cinta dan kasih sayang. Betapa tinggi elang akan terbang, lebih jauh lagi tinggi lamunan. Betapa mata hidupmu kau bilang, dalam tidurmu semua akan hilang. Bunga-bunga yang biru, wow.
yang katanya akan tiba. Angin senja bawa ladaku pergi.
Berhati yang kuat.
yang telah lama menghilang. Tak semudah yang diduga. Menyatulah
nanti, jangan nanti ikut menanggung derita ini. Bagai datang setiap hari, aku tak mau lagi, tak mau lagi. Takkan lagi ku biarkan halangan datang atau rintangan. Ku hadapi walau sendiri. Tak akan lari, ku tak akan lari. Bukan aku mengalah, bukan aku menyerah. Oh, oh, sayang. Datang atau rintangan, ku hadapi walau sendiri. Aku tak akan lari, tak akan lari. Setiap hari, aku tak mau lagi, ku tak mau lagi. Adakah
sedangkan di matamu ku tangkap rasa pisah, hingga hati ini pun selalu bertanya, tangkap rasa gelisah, hingga hati ini pun selalu bertanya.
ciuman kasih sayang. Iya, para pendengar penggemar lagu-lagu Kustus Kustus di mana saja berada, ASKM Anda suka kami memutar hampir 3 jam lebih. Mudah-mudahan Anda selalu mendapatkan hiburan dan manfaat dan di acara kita. Selain merequest lagu, tetapi banyak tambahan-tambahan informasi tentang dunia seputar lagu Kustus ya. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya buat Anda, jangan sampai dilewatkan setiap malam ya. Besok juga akan muncul atau akan hadir rekan kita
Bapak Agusta ya, Bapak Agusta dalam tema masih episode kedua Nasib Band Pelestari Saat Pandemi, akan dihadiri oleh beberapa grup-grup band pelestari yang mantap, top markotop semua ya. Besok seperti biasa jamnya di jam 20.00 sampai jam 23.00. Baik, terima kasih atas kehadiran Anda, atas support, atas apresiasi sudah mendukung acara kita selama 3 jam ya. Sampai ketemu besok. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki. Salam untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita pergi bersama? Kapan?
terima kasih atas kedatangannya. Ya, kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Salam jiwa Nusantara. Atau di lain hari, mungkin lusa. Atau di lain hari,